kan di tanggal 30 jadinya ya. 30 Agustus. Agustus terakhir. Oktober 2024. Nah, kalau mediasi itu kan memang berat prinsipnya menghadirkan prinsipal. Kalau sidang-sidang selanjutnya ini kan dilakukan secara elektronik. Jadi bahkan advokat juga nggak datang di sini. Cuma ngirim. Oh ya, berarti kita harus setelah ini ada laporan mediasi. Nanti ada kod kalender yang kita tetapkan. Selanjutnya ya. Nomor antrian 9. Baik, untuk kepentingan mediasi kita tetapkan di tanggal 30 Oktober. Silakan masuk ke ruang sidang. Hadir tanpa dikirim surat panggilan karena pemberitahuannya merupakan panggilan resmi. Baik, kalau tidak ada surat. Awas pintu dan ditutup. Ya. Ulang mau sholat. Saya mau sholat dulu. Gimana persidangan? Apa ulang mungkin tadi? Bertemu lagi. Ada klarifikasi mau Paula sebentar. Tapi enggak sih ke Paula. Nomor antrian 6 dengan nomor perkara 3.465 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 1. Mediasi ini kemarin katanya kamu dari kemarin.